Hai Corona, Assalamualaikum dan selamat datang di channel aku. Hari ini aku akan review daripada Roman Raven 3, iaitu daripada Armageddon. Yes, mouse ni aku beli dekat Shopee dengan berharga RM40. So, ini just a really nice budget kalau korang nak cek gaming mouse lah. Yang kat depan ni akan tunjuk korang build and grip, pro grip, maksudnya grip dia kuat dan ringan juga. Dan dia akan bagi kau free mousepad included, maksudnya kalau sampai tak ada mousepad dia akan sediakan dalam ni lah sekali. Dan kat depan dia, dia ada 16.8mm color programmable RGB lights, maksudnya kau boleh setting lampu korang ke mana-mana jenis korang suka lah. Dan nanti aku akan tunjuk lepas ni. Dan dia ada 4800 DPI, so dia dah agak tinggi untuk kalau main game. So sekarang aku pakai hanya 800 DPI lah. Dan kat bawah ni dia ada tulis warna switch, maksudnya dalam mouse ni dia ada warna switch. Ini okey bagi aku, kalau kau tekan dia boleh pakai lama lah. Dia boleh guna selama 5 million click switches. So baik dah lama lah. Dan dia ada micro bowl, maksudnya kau boleh setting kau punya mouse setting ni mana korang nak lah. Dia ada 5 button dan 2 way click scroll. Dan ini untuk size medium. Siapa yang jenis tangan medium, memang aku really recommend lah. Siapa yang tangan ni kecil, tangan ni medium macam aku ke lah, so aku really recommend lah. Dia punya apa ni, bila tengok orang dalam kotak, dia akan tunjuk kau free mousepad dan sebuah spare untuk mouse yang kau punya bawah tu lah. Tak punya apa, itulah untuk mouse bawah kau. Dan bila kau tengok ni lah mouse dia, berarti dia ada matte finish bukan glossy finish. So it's really nice kalau dia takkan kecap ke kotor macam mouse sama aku dulu. Dia dah sampai nampak dari hidung sesiapa dah dekat mouse aku tu. Dan kat tepi dia sama glossy finish, matte finish. Tu kat bawah dia ada tunjuk kau punya code bar untuk code untuk produk kau lah. Dan kau boleh check kat Armageddon kalau korang lupa apa nama produk kau. Dan dia ada QC pass dan buat ada sensor dia. Rupa dia cantik, dia illuminates kalau korang nak pakai untuk malam. So it's really terang dan tak gelap sangat. So it's really selesa lah kalau kau nak pakai untuk for a long gaming session lah. Even though kita just pegang tangan, pegang mouse tu, tapi still it's really good. Dan wire dia braided, okay lah. Dia daripada tak wire tak braided langsung, so nak boleh tahan panjang juga. Tak pasti berapa meter dia punya length cable ni. Dan ini dia punya magnetic, macam tak bagi melekat dekat PC apa tu. Dan USB dia go play jack, so kau boleh pakai dan cucuk banyak kali lah. Okay, sekarang ni aku nak pasang mouse aku dekat aku punya setup. As you can see, mousepad aku lebih besar daripada mouse lama aku, mousepad lama yang aku dapat ni. So aku beli pagi just pakai ni, so it's sesuai dengan mouse aku lah. Dan as you tengok, so yang setup aku simpan sikit sebab masa aku tengah masih mengemas. Dan bila aku pasang, dia akan really light up. And there you go, really nice cycling effect I think. Right now cycling effect dekat mouse tu. So dia tengok dekat purple sama tu. Dan ni dia bising-bising warna merah, so tak nak bagi kau mata sakit, aku takkan tunjuk depan-depan. Dan ni dia, really nice lah untuk korang ni setup. So dia jadi blank ni sama warna hitam lah. Lepas ni aku akan tunjuk software untuk korang setting kau punya mouse lah. Dan kau punya lampu punya setting. Dan habis dia kau akan nampak depan ni lah. So as you can see, semua ni aku tunjuk habis montage lah dekat mouse more lebih dekat. So as you can tengok, it's really nice and lighting dia really cantik. Kalau warna merah pun cantik, tak kalau warna biru. So kau ikut kau punya selesaan, nanti aku akan tunjukkan. So enjoy a bit the montage. Okay, sekarang kau nak tengok ini Roman Raven 3 program setting dia daripada Armageddon yang disediakan.
Dan as korang tengok sekarang ni, ini dia setting dia. As you can see sekarang ni dekat kita, dekat bahagian base setting dia, maksudnya kau boleh setting kau punya mouse setting macam left button kau tukar right button, right button kau tukar left button. Nah macam tu lah. So kau boleh test sendiri, aku takkan buat. Ni dia setting aku, kau boleh sentuh apa dan cek video aku game. Dia akan sediakan ni dua secara secara terada, dan ni ada tiga untuk korang setting untuk kau punya kau punya kesesatan lah, macam mana kau nak setting. Dan ini semua kau boleh import semua, kau reset semua balik lah. Dan ini wheel function ni kau boleh tukar kepada scroll dengan volume. So kalau tukar volume, dia akan tukarkan jadi macam as you tengok sekarang ni aku pakai scroll wheel. Kau boleh setting pakai scroll wheel pun boleh, pakai biasa boleh. Tapi aku pakai biasa untuk browsing dengan ni lah, sebab aku ingin aku tak kesentuh. Dan ini dia punya DPI setting. Kau boleh setting ke mana kau nak, letak tinggi ke paling laju. Tapi aku set just untuk 8. Aku tak nak bagi terlalu kuat macam ini. Ini kau boleh set ke ni. Dan setiap warna, setiap DPI mewakili warna untuk mouse ni. So kalau contohnya korang pakai ini, dia akan jadi kau warna kiri tu lah. So dia akan just bagi kau warna yang kau nak. Dan kau boleh setting, kau boleh setting macam lampu setting. Kalau sekarang ada macam-macam warna kau boleh design kan. So RGB is yang dia cakap kat situ betul, dia tak tipu. Nah sekarang aku letak warna asal ni. Kalau tak ni warna ni warna biru, aku tekan warna kiri sebab aku minat warna tu. Dan bila kita ke advanced setting, kita akan tengok dia punya pointer position, wheel speed, report rate. Report rate ni aku tak tahu apa fungsi dia, so aku just biarkan supaya aku tak jalankan mouse aku. Dan ini wheel speed dia. Wheel speed dia untuk kau scroll wheel. Maksudnya kalau contoh kalau kau aku kan scroll hop dekat CSGO, dan dia akan buatkan lagi kau punya scroll tu lagi laju lah. So kalau kau kirakan sikit, dah macam dua kali kau buat macam laju gila lah. Dan pointer position ni aku tak test lagi. Aku just aku rasa biar aku sini is just the same. I don't know, kalau kau pernah beli aku sila komen kat bawah sebab aku tak tahu. Dan ni semua dia punya ni lah, yang function untuk wheel speed dengan semua ni lah. Dan kita pergi ke LED setting ni, kau boleh setting kau punya lampu mouse lah. Dan bila kau tengok dekat dia punya ni, dia ada cycle LED switch. Maksudnya untuk ni dia akan start cycle ni lah. Kau boleh ambil pick mana-mana kau nak pakai, contoh view mana-mana tak ni, mana-mana ni lah. Kau boleh pilih lah. So kalau aku tak sini, aku just start static sebab aku lagi suka macam tu. Dan masa aku tengah static gila, so dia takkan bergerak. Kalau tak cycle, dia akan cycle setiap warna kat dalam dalam ni lah yang kau dah setting. So boleh tak berapa saat, 4 saat, 5 saat, 6 saat. It depends on you macam mana kau setting. So yeah, that's all for this mouse setting. Okay, sekarang aku tengah cuba nak pakai mouse ni. Sekarang ni aku tengah main dekat just aimbot sebab aku sekarang ni aku tak boleh nak main deathmatch ke apa, tak aku bisa aku lag. So yeah, kau enjoy dia punya ni dulu. So dari segi aku ni okey lah, dia tak terus sangat. Aku kata boleh be hot lagi. Kau boleh readjust mouse wheel ni untuk bagikan lagi laju. So kalau kau be hot lagi cepat lah, boleh susu. Haa, so kau tak nak kena jangan lah. Kepala tu.